Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 108 tahun usia Perserikatan Muhammadiyah. Perserikatan ini hadir menorehkan tinta emas dalam sejarah perjalanan bangsa dan umat di Indonesia. Dan bertambahnya usia ini makin menunjukkan bahwa Perserikatan Muhammadiyah telah mampu untuk berkontribusi secara berkelanjutan. Dari mulai bidang kesehatan, pendidikan, kepemudaan, sosial budaya, dan begitu banyak lain. Perserikatan ini telah berhasil menerjemahkan pendekatan modern dengan pondasi nilai-nilai keislaman yang memberikan manfaat bagi umat lewat aktivitas di berbagai bidang itu. Karena itulah kami menyampaikan apresiasi bahwa perjalanan 108 tahun ini adalah perjalanan yang patut dibanggakan. Apalagi semangatnya adalah semangat gerakan. Dengan semangat gerakan ini maka semua terlibat, semua dipancing untuk memberikan kontribusinya yang terbaik. Dan kemampuan Muhammadiyah untuk membaca perubahan zaman, berantisipasi atas perubahan sejak awal merupakan contoh bagi kita semua. Insya Allah bukan hanya memiliki catatan di masa lalu yang gemilang, tapi terus-menerus menjadi yang terdepan di dalam memenangkan perubahan zaman. Seperti juga pada saat ini ketika kita sedang mengalami masa pandemi, Perserikatan memilih untuk mengambil peran aktif untuk terlibat dalam penanggulangan pandemi sesuai dengan tema Milad tahun ini. Meneguhkan gerakan keagamaan, hadapi pandemi, dan masalah negeri. Memang usia yang panjang akan kemudian membuat kita banyak menengok ke belakang. Tapi sesungguhnya usia yang panjang ini memberikan tanda bahwa perjalanan ke depan masih sangat panjang. Muda tua tidak ditentukan oleh hitungan tahun, tapi orientasi. Kalau orientasinya ke masa lalu, maka sesungguhnya sudah tua. Tapi kalau orientasinya ke masa depan, maka tetap muda. Jadilah perserikatan yang tetap muda. Jadilah perserikatan yang selalu melihat ke depan, membuat terobosan, melahirkan inovasi, dan insya Allah menjadi yang terdepan dalam memajukan umat, memajukan bangsa. Sekali lagi, selamat milad untuk Perserikatan Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.